Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bursa Karbon Indonesia saya luncurkan pada hari ini. Dekarbonisasi merupakan proses pengurangan emisi karbon di atmosfer, terutama karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Empat upaya dekarbonisasi sektor industri yang digagas Kemenperin. Pertama, penggantian sumber energi ramah lingkungan, yaitu sel surya dan hidrogen. Kedua, manajemen dan efisiensi energi dengan memanfaatkan peralatan yang mampu menurunkan konsumsi. Ketiga, strategi elektrifikasi pada proses produksi. Keempat, pemanfaatan teknologi karbon, capture, utilization and storage. Dekarbonisasi mempercepat target net zero emission.